Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Indonesia terus menggalakkan program vaksinasi massal untuk masyarakat. Kali ini Presiden Joko Widodo kembali meninjau jalannya vaksinasi massal di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menyempatkan untuk bertemu dengan MUI Jawa Timur guna memastikan kesiapan vaksinasi massal dengan vaksin AstraZeneca di Pondok Pesantren se-Jawa Timur. Saya sudah bertemu dengan MUI Jawa Timur, sudah bertemu juga dengan para kiai di Provinsi Jawa Timur mengenai vaksin AstraZeneca. Beliau-beliau tadi menyampaikan bahwa Jawa Timur siap diberi vaksin AstraZeneca dan segera akan digunakan di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Saya kira ini juga patut kita apresiasi, dan tadi saya sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca Jawa Timur dan ke provinsi-provinsi yang lain. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.